Itulah sebuah video memaparkan tindakan individu yang menggunakan siren dan tidak mematuhi lampu isyarat. Pada mulanya pemilik dashcam menyangkakan kenderaan tersebut adalah milik jabatan kerajaan, namun setelah diperhatikan, kenderaan tersebut rupanya hanyalah milik orang awam. Menerusi rakaman video yang dikongsikan dapat dilihat, kenderaan tersebut mengangkut pokok pisang sambil diekori oleh beberapa kenderaan lain. Switch to front-facing recording.